Buya Yahya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Buya, saya minta penjelasan tentang di balik suami yang sukses ada istri yang hebat gitu. Sama ini tentang nafkah gimana itu Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di balik kebesaran seorang laki-laki adalah wanita. Apakah seorang ibu atau seorang istri? Imam Syafi'i orang besar, ternyata besar di dalam didikan seorang ibu, seorang janda yang salehah. Rabi'atul Ra'i besar di bawah didikan seorang ibu. Penting sekali wanita itu. Suami yang hebat ada hubungannya dengan seorang istri yang mendukung. Ustadz akan gagal kalau istrinya tidak mendukung. Makanya istri ustadz itu kalau pengen ustadz sukses, paling tidak kalau istrinya tidak mendukung, tidak mengganggu. Ada istri yang ganggu, gak sesuai dengan cara hidupnya ustadz atau macam-macam. Sama suami berbisnis mengumpulkan uang, kemudian agar bisa berkembang nabung, ya enggak? Apa yang terjadi? Suaminya rajin cari uang, istrinya rajin belanja. Ayo, enggak ketemu judulnya. Jadi di balik keberhasilan seorang suami ada seorang istri yang mendukung, sabar, tabah. Oh, peran istri itu hebat. Peran wanita itu hebat sekali. Banyak orang-orang besar adalah dicetak oleh seorang wanita. Seorang istri. Termasuk guru mulia Habibuna Abu Ya'said Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun bercerita bagaimana perjalanan dakwah beliau adalah didampingi oleh seorang syarifah yang sangat solehah. Sampai termasuk kalimat yang kami masih ingat, bahasa beliau itu, aku tuh memberi itu juga tidak banyak-banyak. Beliau masih ada, Syarifah Khadijah masih ada sampai hari ini. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Oh, insyaallah minas solehat, insyaallah termasuk orang-orang mulia. Beliau berkata, aku memberinya juga biasa-biasa. Tapi di saat pondok memerlukan, punya sesuatu. Padahal di rumah bukan beliau kerja keluarga. Begitu pintarnya menyisihkan. Jadi kalau lagi bingung, beliau cerita dengan kami itu. Kalau lagi bingung, ada. Apakah cincin ada? Saya bingung, dari mana duit itu? Ya dari waktu dikasih, tapi di ngerti masa depan. Ada istri, bukan nabung. Setiap datang suami, bon baru lagi ini. Bon atau bon? Utang. Kredit. Menyiksa itu istri. Nasib buruk bagi suami itu. Tapi istri yang mana? Ada istri yang mulia, mengerti, faham. Hidup itu berjuang. Jadi, itu kalau begitu. Di balik seorang suami, ada istri. Maksudnya, hei para suami. Makanya Nabi mengisyarat tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau nikahi perempuan itu jangan hanya lihat cantiknya. Jangan lihat kayanya. Apakah jaminan kalau kaya telah kamu langsung jadi kaya? Enggak. Bisa jadi karena dia kaya, dia biasa pengeluaran gede. Dari mana duitmu? Ayo. Agar tabilah, carilah yang solehah. Yang bisa menjaga kehormatanmu di saat engkau pergi. Mengerti kekuranganmu, akan melengkapi kekuranganmu, menyempurnakan kekuranganmu. Makanya milih, menikah itu milih. Kemudian di sisi lain, kalau engkau adalah seorang wanita yang solehah, yang baik, tentu akan bangun rumah tangga yang hebat. Maka suami pun milih, gak akan bisa besar, gak akan bisa hebat rumah tanggamu, jika ternyata suamimu gak bisa didorong untuk maju. Jangan gara-gara ketemu di kampus saja langsung klepek-klepek, gak mikir dia benar atau tidak. Langsung saja nikah dengan dia. Setelah 2 tahun punya anak 4. 2 tahun punya anak 4, kembar 2 ya. Itu udah pusing setengah ting. Gak begitu. Jadi memilih masa depan. Karena seorang istri harus memilih suami. Karena apa? Dia akan jadi imammu. Seorang suami milih yang benar. Karena apa? Ia akan mengemban amanat di rumahmu. Kalau dia tidak amanat, mau apa yuk? Jadi memilih pasangan, menikah itu milih. Nabi mengajarkan memilih. Memilih itu harus ngerti. Milih itu adalah kayak dijejer, saya milih.
Nih, kalau ini tak pilih yang paling bagus mana. Tapi kalau sudah senang dulu tuh enggak milih, dikasih ini, enggak mau. Bagus-bagus enggak mau, dia saja robek enggak apa-apa. Milih baju misalnya. Enggak apa-apa, nanti saya jahit di rumah. Lah, ini orang gila sudah. Ini ada orang jatuh cinta kadang-kadang gila gitu. Dikasih tahu, ada yang lebih baik, Neng. Enggak. Dia kan bisa baik kalau beli panci ibaratnya, enggak apa-apa. Saya kan jago tambal panci. Saya akan beli panci yang bolong saja biarpun harganya sama dengan yang bagus. Duh, ambil yang bagus, wong harganya sama. Saya kan jago nambal panci. Itu biasanya santri. Santri itu sombong kalau cari istri yang cantik. Sebab kalau wajah itu tidak akan bisa berubah. Tapi kalau akhlak kan bisa kita didik. Jadi gayanya santri. Giliran istrinya hamil, teriak-teriak, jerit-jerit, gak ngaji. Gak ngajar. Bubar ustadznya. Ya. Yang penting cantik. Sebab kecantikan gak akan bisa dirubah. Kalau sudah jelek, ya jelek. Tapi kalau akhlak, akan saya bisikin setiap mau tidur, saya didik akhlaknya. Helah, bisikin apa? Dibentak aja, sudah mengkerut. Awas, hati-hati ya, milih itu penting ya. Jangan sombong, hei santri. Saya sering dengar omongan santri itu begitu tuh, buayanya tuh hebat. Oh, tapi alah-alah, makanya gak berhasil nanti pada akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah.